siang. Jadi pada saat ini saya Bupati Poso dan bersama rombongan sedang berada di Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, dan kami sedang mengunjungi Rano Kalimpaa atau Tambing Lake atau Danau Tambing. Dan tadi kami melihat-lihat situasi di dalam yang sekarang ini dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, dan luar biasa, sangat cantik, sangat sejuk di dalam, sehingga ini merupakan satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Poso, dan ini merupakan aset yang sangat baik ya, yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kami berharap Danau Tambing ini akan menjadi salah satu destinasi wisata lokal maupun mancanegara, karena sangat unik, bisa digunakan untuk memancing, bisa digunakan untuk piknik, bersantai, maupun kegiatan outbound. Dan ini menjadi hal yang sangat baik dan akan menjadi perhatian kami pemerintah daerah untuk bekerja sama, berkolaborasi, berkoordinasi dengan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, untuk kami akan lebih memperhatikan ke depan, lebih memajukan, merawat, sehingga ini menjadi salah satu kekuatan aset yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah maupun oleh Kabupaten Poso, sehingga kami mengharapkan melalui Danau Tambing ini juga perekonomian masyarakat yang ada di sini bisa ikut naik, bisa ikut terangkat dengan sejalannya lebih majunya lagi nanti pengelolaan Danau Tambing ini. Terima kasih.